Saudara, jenazah kru helikopter milik Bahar Kampolri yang jatuh ditemukan oleh nelayan kemarin. Jenazah ditemukan di titik 16,5 mil ke arah tenggara dari posisi hilangnya komunikasi helikopter. Dengan demikian, total sudah 3 dari 4 kru helikopter yang berhasil ditemukan. Jenazah diduga merupakan Aibda Joko Mudo yang merupakan teknisi dari helikopter NBO-105. Saat ini proses pencarian masih dilakukan terhadap pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh. Informasi penemuan itu disampaikan melalui nelayan yang melaut pada dini hari bahwa ditemukan satu jenazah dengan menggunakan wear pack dan diduga adalah salah satu kru.